actually tadi latest kerja kita orang hijau sesuai dengan you. And this one is the white one. Okay lah, I try hijau dulu lah. Okay, 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 alright. Okay. I tunggu luar eh. Hey, hey, apa ni? Siapa? Shh. Dengarlah dulu. Dengar apa? Penjelasan apa? Bagi I dah jelas yang you tu bukan jantan sempurna. Ita, dah benda ni bakat semua jadi daripada Tuhan. Macam mana Fee nak buat? Alasan. Banyak lagi kerja you yang you boleh buat. Kenapa kerja tu yang you pilih? I malu, Fee. Malu dengan kawan-kawan I boleh tahu yang you ni juru andam. Hari tu Fee terpaksa gantikan tempat Mother Fee. Nak buat macam mana? Hari tu? Hari-hari lain yang I tak nampak, tak tahu? Eh, patutlah kan? Bila I selalu ajak pergi rumah you, ada je alasan you kan? Rupanya takut pecah lubang eh? Tolonglah Lita. Fee masih cintakan Lita lagi. Hey, gila eh? Tu kat luar tu. Bakal suami I. Ha? I dah lupakan you lah. You bohong. Dari mata you, Fee dah tahu. Please. You masih cintakan Fee kan? No. Kalau Lita nak tahu, tu bakal suami Lita tu. Ha, tu baru bukan jantan sejati. Ha? Dia dibela oleh jantan tu tak? Hey, mulut tu cakap baik-baik sikit eh. Depan tu nanti kita taruh kolam dengan air pancut, dengan fresh flowers, dengan big love at the back. Ha, Cik Lita macam mana dengan baju-baju tu sesuai? Kia macam mana? Aduh, Kia. Semuanya tak sesuai dengan saya, Puan. Saya mahu semuanya ditempah baru mengikut saiz badan saya, okey? Nanti ukuran saya bagikan kemudian. Jom, jom. Eh, apa hati saya ni? Jom tengok dulu pelamin dengan bilik tidur. You belum pilih lagi ke? Dah, tapi takut tak sesuai dengan taste you pula. Apa yang you suka? I suka, kan? Loan payment dah bayar? Dah, 50%. Okey, jom. Kalau macam tu, kita pergi. Banyak lagi kerja kita nak buat. Jom. Okey. Ha. Satu lagi, saya mahu juru andamnya anak Puan sendiri, okey? Ah, tak ada masalah. Dah. Sakitlah kuku tu tak? Dia kuku kau kaki lah. Yulah. Oi! Kenapa tu? Dia kena empuk dengan perempuan pilihan kelas tu, Mak Lara. Puan, you ni kenapa? Kulu, kilit dan tuala ni. Resah tunggu bakal suami atau Pak Andam itu. Hey, you apa tahu? I je tahu apa yang rasa sekarang ni. Eh, dengan siapa ya? Macam-macam ni. Sekejap. A, B, C lah kot. Eh, orang serius lah. Okay. Main lah. Okay, macam ni. I nak pergi tengok kerja dekat luar dulu. You duduk sini, diam-diam. Jangan rasa lebih-lebih sudah. Okey dah. Okey, pergi. Gangguan. Eh, hey, apa lagi yang termenung dekat situ? Cepatlah kemas. Dah pukul berapa dekat nak maghrib ni dengan jalan jam nak pergi jauh. Kau pukul berapa nak sampai? Saya tak nak pergilah, Mak. Kan si Kia dengan si Ellie tu dah pergi. Biar dia orang yang uruskanlah. Kia dengan Ellie, dia pergi ada kerja lain. Kita pergi ada tugas lain. Engkau tu kena make upkan pengantin. Entah kau nak pakai baju macam ni? Apa ni? Ingat nak pergi berlatih bola ke? Ni tukar baju ni. Lah, macam nak pergi menikah pula, Mak ni. Tak nak lah. Saya tak nak pergilah, Mak. Habis tak nak pakai baju macam ni? Macam dia nak pergi bola ni? Firdaus, mana boleh tak nak-tak-nak? Ha? Kau nak kena saman, nak kita semua kena saman. Dia dah tempah kita dengan Ellie, dengan Kiah, dengan semua-semua sekali tau. Habis dia borong satu kedai, kalau satu kedai, dia hangkap pergi rumah dia tau. Jangan bermain. Kan itu aja saya dah bagi tahu dengan Mak. Saya dah tak nak make up ke orang lagi. Fir nak tengok Mak sakit lagi ke? Ha? Suka tengok Mak sakit ya? Ha? Tak kena rumah sakit macam mana? Aduh, sakit jantungan. Tolonglah, Fir. Tolonglah, Mak kali ni je. Ya? Yalah, Mak. Cepat. Ah.
Eh, pukul berapa ni? Dah lambat dah tahu tak? Nak ambil baju ni pergi tukar. Tak payah risau sangat. Sekejap lagi dia sampai lah tu. Dia sangkut dalam jam mana-mana entah agak. Ha, tu mesti pandang you dah sampai dah. Alah, macam mana ni? Nervous lah. Jumpa dia. You ni, kan dulu you juga yang nak dia jadi pandang you. Hadap je lah. Dah, pergi tukar cepat. Yalah, tukar baju dulu lah. Sekejap. Masuklah. Wah, harumnya cantiknya bilik pengantin. Puan ke yang... Anda kan pengantin? Eh tak, kita kena ikut cakap pengantin. Dah Cik Lita berajak Firdaus yang make up. Kata tu lah Firdaus yang make up. Kita kena ikut kan, kau tak lembut sanding kan? Oh, ya. Firdaus. Cik Lita dalam bilik air tengah tukar baju. Manisnya pengantin, kan Firdaus? Tak apalah. Firdaus nanti nak make up ke pengantin. Saya keluar dululah. Buat apa-apa yang patut kat luar tu ya. Jangan, Puan. Puan, tunggu je lah kat sini ya. Tak apa, ada banyak lagi kerja kat luar tu. Maklah nak tajak-tajak pelamin, nak cantikkan lagi ya. Firdaus nanti make up. Janganlah risau. Firdaus. Kalau macam tu, I... Jangan, Lola. Itu mah kena I. Kalau macam tu, cepatlah. Dah lambat ni. Kejap lagi pengantin lelaki sampai. Okey. Cepatlah. Mekatkan orang. I bayar you untuk mekatkan I. Kau jadi pak pacar kat situ. Yalah. Duduklah. Cik Lita, bunga telur dah siap. So, ada kat sini, eh? Okey. Cantiknya. Wah, cantik sangat. Semua hantar ni juga sini cantik. Dah siap lah, bunga.